Kami bersama masih berkaitan dengan tanggal 21 Maret di trending topik urutan kedua. Tahukah Anda ternyata hari ini juga adalah hari tanpa bayangan? Karena pemirsa, posisi matahari berada tepat di atas garis ekuator atau garis khatulistiwa. Dan pemirsa, melalui laman resmi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, dijelaskan sejak tanggal 20 Maret, tepatnya pukul 23:15 waktu Indonesia Barat, berarti semalam matahari tepat berada di atas ekuator. Nah, dan saat matahari mencapai titik puncak atau kulminasi pada pukul 11:50 waktu Indonesia Barat hari ini, menyebabkan objek yang berdiri tegak tanpa ada bayangan. Jadi bukan hari tanpa bayangan masa lalu ya, tapi betul-betul tanpa bayangan. Nah, peristiwa ini dikenal sebagai vernal equinox, itu istilah kerennya ya, vernal equinox. Vernal dari kata vernus yang berarti musim semi, equus berarti sama dengan noct, berarti malam. Momen vernal equinox ini dapat disaksikan di daerah yang dilintasi garis khatulistiwa, salah satunya di Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, fenomena alam ini akan kembali menjumpai Pontianak dan daerah lain pada tanggal 23 September mendatang. Oh gitu ya, jadi akan ada satu tahun dua kali. Hari tanpa bayangan ini yang kedua ya, dalam satu tahun. Dan pemirsa.